Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala jami'il talaba al-fasl at-tasi listidada haflatil muwadda'ah wa akhir sana. Maratan ukhra. Ala jami'il talaba al-fasl at-tasi listidada haflatil muwadda'ah wa akhir sana. Untuk semua mas-mas dan mbak-mbak kelas 9 untuk bisa segera bersiap-siap karena sebentar lagi acara muwadda'ah akhir sana tahun 2022 akan segera dimulai. Tafadhalu, tafadhalu. Monggo bisa segera bersiap-siap. Pada hari itu, Ma'had bukanlah rumah kedua yang istimewa bagiku. Tidak ada secuil pun bayangan untuk menghabiskan masa remajaku di bangunan kokoh ini. Semua terasa asing, semua terasa berbeda. Kehidupan menghantamku begitu cepat untuk meneruskan kehidupan yang tak aku kira sebelumnya. Genggaman penyemangat meninggalkanku sementara. Sungguh berat rasanya. Awal-awal aku ragu dengan perintahmu untuk menghabiskan masa-masa remajaku di telaga ilmu ini. Bagaimana bisa aku menjaga diriku sementara genggamanmu meninggalkanku? Tidak nyaman, takut, membosankan, begitu mendominasiku saat ini. Sungguh, aku bingung bagaimana caranya menghilangkan rasa itu. Banyak hal yang teman-temanku lakukan untukku. Tapi aku tidak bisa menghilangkan rasa bosanku di sini. Rasa hampa. Rasa rinduku tak terbendung pada ayah dan ibuku. Begitu menyeruak dalam diri ini. Akan ku coba mengkondisikan perasaanku saat ini demi ayah dan ibuku yang telah berjuang untukku dan masa depanku. Ku jalani kehidupan ini dengan ikhlas, seolah tahu bahwa sang kuasa telah menata semuanya dengan apik. Masa ta'aruf yang kulalui dulu sangat berarti, mengenal satu sama lain dari hati ke hati. Sungguh berharga sekali momen itu dalam hidupku. Terima kasih, wahai engkau maha penyempurna kehidupan, yang maha adil, yang maha menguasai kehidupan. Karena berkatmulah aku bisa menjalani kehidupan ini. Perjalanan hidup haruslah membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, membutuhkan perjuangan. Dari sini aku belajar bahwa perjalanan hidup adalah proses tanpa henti, ditaburi dengan mimpi, diisi dengan tekad. Tidak terasa waktu yang kulalui di sini berjalan begitu cepat, bahkan sangat cepat. Bak kilat yang menyambar. Aku melalui semua bersama-sama. Gotong royong. Saling membantu. Bercanda ria. Sudah menjadi ciri khas kami. Betapa menyenangkannya saat itu bersama kalian.
Telat bangun sudah menjadi tradisi yang tidak sengaja tumbuh begitu saja di antara kami. Telat sekolah sudah menjadi sasaran empuk pembahasan tentang kedisiplinan di mahat maupun di madrasah. Menikmati senja bersama-sama adalah satu hal kenangan yang selalu dinanti untuk terulang lagi. Gazebo sudah hal biasa untuk menjadi saksi bisu pembicaraan kami. Pembicaraan malam sangatlah menyenangkan, sambil melihat cepat kendaraan berlalu lalang melewati kami begitu saja. Candaan-candaan yang mereka lontarkan membuatku rindu masa-masa itu. Bermain gitar, catur, kuno, bahkan membaca novel pun sudah menjadi hobiku dan teman-teman. Tidak ada kata bosan di antara kami. Cak Pen sudah menjadi spot favorit untuk mengisi kekosongan perut. Dan Kopsis, tempat paling nyaman untuk menghabiskan uang akhir bulan. Semuanya tersedia. Kesabaran Ustaz menjadi hal yang paling rindu bagiku. Menuntun dengan sabar agar aku bisa lancar dalam mengaji. Madin, Madin, dan Madin, kegiatan banyak ilmunya. Tak urung kami bertanya karena ketidakfahaman dan rasa mengantuk yang tertahankan sudah biasa pada kami. Menjadi makmum masbuk satu hal mengerikan yang tidak bisa dielakkan, yang berujung takziran dari satu ustazah. Rasa menyesal, takut, begitu meletup-meletup dalam diri. Dilanjutkan membaca burdah yang entah kapan akan selesai. Capek, pegal, sudah menjalar di kami. Tapi ya bagaimana lagi? Ini sudah menjadi konsekuensinya. Tapi yang semua aku lakukan akhirnya terbayarkan dengan tuntas. Kesulitan teman-teman, hasil yang aku usahakan menjadi satu penghargaan tersendiri dalam diriku. Terima kasih untuk kalian yang telah menemaniku selama ini menyelam dalam telaga ini. Perpisahan adalah luka yang terperi di antara luka lainnya. Bagaimana tidak? Perpisahan adalah batas dari kebersamaan, entah kapan akan berulang. Terima kasih wahai ustaz-ustazah dan teman-teman yang menjadi partner perjuangan. Uluran tangan kalian akan dikenang selamanya. Olesan kenangan dariku